Welcome back guys, jumpa lagi dengan saya di channel saya ini. Oke guys, saya akan membuka paketan anggrek dari Aceh ya, berupa Panda Pumila dan Dendro Toba Tobaninse. Oke guys, ini perjalanan dikirim hari Senin sampai sini hari Jumat, jadi 5 hari ya, berat 1 kilo kurang, 900 gram, isi 7, isi 7 berarti ini 1 Dendro Tobaninse, yang 6 Panda Pumila. Oke guys, akan saya buka. Ini agak packingnya agak peot ya, karena resiko pengiriman ya, saya sudah memakluminya. Kartusnya double. Panda Pumila 1, 2. Ini 3, ini 4, ada anaan juga. Satu rumpun juga, Panda Pumila satu rumpun ya. Ini kenop tapi kering. Yang ini Dendro Tobaninse Tobaninsis, kirim bersama media ya, plan aman. Ini tinggal kasih kawat, lumayan aman plannya. Ini mungkin bisa saya
saya pisah nantinya jadi berapa ini, satu rumpun atau mungkin saya jadikan satu rumpun saja juga nggak apa-apa. Ini Vanda pumila, bunganya kecil tapi wangi. Oke. Ini jumbo ya, menurut saya ini memang plan ukuran kecil tapi sudah termasuk jumbo. Oke guys, ini padatannya plan keadaan sehat ya. 5 hari perjalanan akan saya tanam pakai media kayu ya. Ini kayu kayu kopi. Sama kalau yang besar ini akan saya tanam di akar pakis ini. Saya jadikan satu aja. Saya tempelkan dengan media lumut. Oke. Okay. Sudah selesai ini. Saya tanam, saya kasih kawat ya. Nilainya yang Panda aku bilang ini juga sudah ada cantolan kawatnya. Ini yang kecil. Ini yang sedengan ya, kecil-kecil saya taruh satu. Ini yang rumpun kecil. Ini rumpun kecil, guys. Yang ini yang rumpun besar saya taruh di papan pakis, akar pakisnya. Sudah saya kasih kawat juga. Ini. Oke guys, Panda pumila dan Dendrobium tubanense ini dan masih kecil, semoga bisa hidup di sini. Cukup sampai di sini dulu. Jangan lupa like and subscribe. Share atau komen ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. See you.